Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahu wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darina amin. Wa yahrumu bil hadasi salatun, dan haram dengan sebab hadas oleh salat. Wa tawafun, dan tawaf. Jadi haram melakukan salat ya enggak punya wudu. Wa tawafun, dan tawaf. Haram enggak punya wudu ya. Tawaf. Wa sujudun, sujud. Sujud apa? Sujud. Iya. Syukur tanpa punya wudu haram hukumnya. Ya. Lagi main bola menang sujud syukur haram. Mesti punya wudu. Habis main tinju sujud. Kira-kira wudu pakai wudu bukan? Iya, kemungkinan besar enggak pakai wudu haram. Wa masu wa hamlu ma kutiba fi Quran. Ini rasatin. Dan menyentuh dan membawa apa yang ditulis di dalamnya akan Al-Qur'an untuk belajar. Haram, wajib pakai wudu. La ma'a tafsiri zada alaih. Tidak serta tafsir yang melebihi atas tafsir. Enggak haram. Wala qalbu warikihi bi'udin, dan tidak haram membalik kertasnya dengan kayu. Kayu atau seumpamanya ini umpama pulpen. Ya. Ini begini enggak apa-apa nih. Ya. In lam yanfasil, jika tidak berpisah ia atasnya. Jika tidak berpisah tuh kayunya dari ya kelembarannya, jadi nempel terus ya. Tanggung kita udah batal nih, dikit lagi hatam umpamanya, boleh begini kebet. Yang bagusnya lagi ya wudu aja. Jauh banget dah. Wajibu ala nahwil wali, dan wajib atas umpama wali, seorang wali, man orang tua umpama, man u ghairi mumayizin mushafan, wajib seorang wali mencegah selain yang belum ya yang belum tamyiz ya, selain yang tamyiz, yang belum tamyiz maksudnya, akan mushaf. Wajib nih seorang wali mencegah anaknya belum tamyiz pegang Al-Qur'an. Umurnya baru 4 tahun, 3 tahun. Anak kita pegang Al-Qur'an, wajib kita ambil Al-Qur'annya, jangan dia pegang. Kira-kira kalau anak kecil kayak gitu diapain Al-Qur'an? Dirobek. Senang dia bret bret. Jangan dibilang ini anaknya nakalnya Al-Qur'an dikepet, bukan anaknya, ente yang kagak pinter deh. Anak kecil bukan nakal kayak begitu, aktif namanya. Anak lu nakal banget sih, bukan nakal, aktif. Justru kau diem aja tuh perlu pertanyaan tuh. Ya kalau ada anak diem aja nih, dipertanyakan ini. Takutnya ada sakitnya. Kalau dia dinamis bagus. Bagus dinamis, aktif tuh bagus, sehat, pinter, gitu. Tak udah gedein dikit baru dia tenang.
Tahu dia, tenang dia. Bersikap, bisa bersikap. Kalau masih kecil memang begitu. Oh, lincah. Bukan nakal, bukan. Aktif. Nah, kalau udah gede, masih aja begitu. Nah, baru nakal dah. Apalagi udah jadi bapak-bapak, masih begitu aja. Nakal dah. Kayak anak kecil lagi. Bandel udah. Nah, ini nih. Walauhan. Ini nempel, ini kita bingung nih bacanya gimana nih. Ya. Walauhan. Nempel ya, sama begitu nempel itu. Misa ya. Launya misa maha ya. Ini kadang begitu memang kitab di ya di penerin baru bukan ditahqiq jadinya. Jadi bukan walau hafian, bukan, tapi walau han. Iya. Ya, tinggal kita ulang aja bacanya gitu. Walau han. Walau han fihi Qur'anun gitu. Jadi wajib mencegah ya seorang wali ya anak yang belum tamyiz ya akan lauh papan yang di dalam papan itu ada Al-Qur'an. Jadi bukan Al-Qur'an aja, papan yang ada Al-Qur'an dibuat main jangan dikasih, yang di situ ada tulisan Al-Qur'annya. Sama juga kitab kayak begini jangan dikasih juga. Iya, ntar dirobek-robek sama dia. Walau ba'du ayatin, sekalipun sebagian ayat. Sekalipun sebagian ayat ada di situ ditulis sebagian ayat, sekalipun sebagian ayat. Jangan dikasih pegang dia. Nanti dia akan ya robek-robek. La mumayyizin li hajatihi. Ya, tidak kenapa, enggak apa-apa. Yang mumayyiz karena hajatnya. Nah, kalau sudah mumayyiz umur 7 tahun enggak apa-apa dia pegang. Karena sudah tamyiz. Dia sudah bisa membedakan. Babul ghusli. Ini bab tentang mandi. Akhraja Tabrani an Ibni Umar, telah mengeluarkan Imam Tabrani dari Ibni Umar. Qala, berkata ia, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izal taqal khitanani, apabila bertemu dua khitanan, dua sunatan laki perempuan, wa ghabatil hasyabatu, dan hasyabah ya maaf ya hasyabah ya kemaluan penis laki-laki ya helmnya hilang ya. Tapi masuk tuh kemaluan laki-laki dengan perempuan. Faqad, maka sungguh wajabal ghuslu, wajib oleh mandi. Anzala aw lam yunzil, keluar sperma ataupun tidak keluar sperma. Jadi kalau bersetubuh keluar sperma ataupun enggak keluar sperma, tetap wajib mandi. Ya. Itu namanya sudah dihitung junub. Ya. Bisa saja seperti itu ya. Bisa saja seperti itu. Wa Nasa'i, riwayat Imam Nasa'i wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha, idastaiqaza ahadukum, apabila mendusin salah seorang di antara kamu, minaumi, daripada tidurnya, bangun tidur, faro'a balalan, lalu dia lihat akan basah, walam yara, dan dia tidak melihat annahu talama, bahwasanya dia ngimpi, iktasala, maka dia mandi. Ya. Jadi dia bangun, dia lihat celananya basah. Nah, dia bangun, dia lihat celananya basah, mandi. Ya. Lain mengompol. Hah? Lain mengompol. Lain mengompol. Mengompol bau, Pak. Ya.
Wa idza ra'a annahu talama, dan apabila dia melihat bahwasanya dia itu mimpi, walam yara balalan, dan dia tidak melihat basah, fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi atasnya. Ngimpi tapi enggak lihat basah. Ngimpi tapi enggak ada basah. Enggak keluar sperma, maka enggak wajib mandi. Jadi intinya adalah keluar sperma. Ya, ada orang nakal, anaknya nakal, babaknya ya di lempengan kemaluannya disemprot pakai air. Itu mah iklan aja itu mah ya. Apa TikTok itu mah ya. Dilarang TikTok, bukan makin banyak, bukan makin dikit, makin banyak ya. Manusia tuh dilarang perempuan main TikTok, bukan makin dikit, makin banyak orang. Jadi intinya keluar sperma, bukan ngimpinya. Tapi orang biasanya kalau ngimpi itu keluar sperma, biasanya gitu. Ngimpi melakukan persetubuhan itu keluar sperma. Wasamwaihi an Anasin, riwayat Imam Samwai dari Anas, iza wajadatil mar'atu, apabila seorang perempuan mendapati fil manami, dalam tidurnya, ma yajiru, apa yang mendapati ar-rajul oleh seorang laki-laki, fal tagtasil, hendaklah dia mandi. Jadi sama ya, perempuan sama laki ya, sama ya, lihat umpama lihat celananya basah, lengket-lengket, oh, mandi dah. Ini biasanya anak muda nih, yang udah nikah mah kagak ya. Iya, Zen udah enggak lagi, Zen enggak. Kalau Malik masih kali ya. Iya. Kalau udah anak udah nikah enggak? Biasanya masih muda. Belum nikah biasanya. Iya. Jadi makanya ada kitab ini nih, jelasin begini. Iya. Ngimpi menandakan apa? Ini menandakan banyak, menandakan banyak orang seperti ini. Iya. Dan saya tafsir ini banyaknya anak muda. Belum nikah, banyak dialami oleh, karena kalau udah nikah udah kesalur dia. Dan itu hal yang lumrah ya, biasa. At-Tabrani an Ibnu Abbasin, riwayat Imam Tabrani dari Ibnu Abbas, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tahdurul junuba, tidak hadir kepada orang yang junub. Ya, jadi nggak hadir yang orang junub. Jadi yang bagus kita habis melakukan senggama sama istri langsung mandi, yang bagus. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, menghilangkan kemakruhan, wudu aja mau tidur, wudu aja, wudu. Nah ketika wudu itu udah ternetralisir kemakruhannya, hilang lah. Wudu. Iya. Kalau orang-orang kaya punya ini air panas itu ya. Emang kalau air sudah jam 12 ke sana itu bagus. Ada yang matang itu. Kalau air sebelum jam 12 itu kurang bagus. Jadi mandinya kalau bisa itu udah jam 12 ke sini. Itu air bagus. Air itu ada warnanya, Pak.
Makanya ada pH-pH-nya tuh air. pH-pH-nya. Ya, ikan kalau langsung ditaruh Bang Haji, dari keran langsung ditaruh ikan mati. Mati. Tajam kali ya. Wah, iya tajam. pH-nya tinggi. pH-nya tinggi. Padahal direndemin dulu ya. Direndemin dulu, direndemin dulu. Biar turun pH-nya. Iya. Jadi makanya guru kita memberikan ya anjuran supaya mandi itu jam 2 bangun tidur mandi. Gitu. Langsung tahajud. Langsung tahajud. Cakep. Cakep. Kalau sebelum jam 12 itu kurang bagus. Itu bisa ada mengalami sakit misalnya. Hah? Rematik. Sebelum jam 12. Wudu aja dah lo. Ntar udah jam ini baru. Jangan sampai kita dalam keadaan makruh terus, Pak. Jadi untuk menetralisir kemakruhannya kita berwudu. Wudu niatnya adalah ya sunat mandi, wudu. Atau juga setengah mandinya boleh. Setengah badan kita. Setengah kaki aja basahin. Ya? Boleh sampai pinggang, kaki aja bisa boleh. Ya niatin mandi boleh. Ntar bangun tidur terusin lagi. Ya, jadi sama air jangan main-main Pak, beneran itu. Ya, beneran. Kalau kata kita ya air sama aja ya, sama aja air, enggak beda. Ya, jadi itu ikan sama ikan tuh, ikan makan di waktu kapan yang bagus itu ada ukurannya juga. Ya, makanya tadi saya katakan ikan langsung ditaruh di air yang baru ditaruh mati. Dulu kita nggak tahu miara ikan, main taruh-taruhin aja, seneng-senengnya baru punya kolam, taruh aja tuh ikan, ikannya cakep-cakep banget lagi. Kan koi mati semuanya. Apa ya begini ya? Ada kita pelajarin di YouTube. Oh begini rumahnya. Masya Allah. PH-nya. Jadi semua mesti pakai ilmu, Pak. Jadi, ya mandi abis asar yang bagus asar pas waktu asar yang bagus. Iya. Jadi ada ukurannya juga ya. Kalau malam, malam tuh habis jam 12 ke sana tuh bagus. Kalau jam 5 jam setengah 6 agak ini juga ya. Iya, katanya kurang ini juga. Ya. Iya. Iya. Tapi kalau emang enggak mau enggak mau ya bismillah aja dah. Iya. Masya Allah. Walal mutadammikh bil khuluqi hatta yaghtasila. Dan juga malaikat tidak hadir kepada perempuan yang berlumur ya dengan minyak wangi sehingga dia mandi. Jadi malaikat enggak hadir sama orang junub. Jadi kalau kita punya junub Pak di rumah kagak mandi habis melakukan senggama sama istri, itu malaikat enggak hadir di rumah kita lantaran ada kita junub. Makanya kita wudu. Wudu. Kalau kita enggak mau mandi dulu enggak apa-apa, boleh. Wudu aja. Untuk menetralisirnya, jangan kagak wudu, wudu. Yang kedua, perempuan yang berlumur dengan minyak wangi. Nah. Dia niat untuk berhias. Nah kalau perempuan pakai minyak wangi niatnya untuk apa? Umpama dia punya masalah bau badan. Nah ini untuk supaya ngilangin bau badan aja gak apa-apa. Kenapa? Karena menyakiti orang walau dengan bau badan itu ya dilarang, gak boleh. Nah, jadi untuk supaya jangan nyakitin orang disemprot aja. Supaya jangan bau. Nih, boleh. Sekedar itu aja. Ya, jangan banyak banget 20 meter orang masih kewangian, jangan. Orang udah enggak ada, wanginya masih ada aja ini. Wah, ini bau si Ano ini. Ain. Hah? Minyak wangi bau semua. Iya. Waktu orang-orang minyak wangi nyong-nyong gitu ya.
Iya. Tapi memang minyak wangi perempuan wangi banget emang ya. Iya, wangi. Nah, kalau perempuan minyak wanginya besar tapi tidak begitu wangi. Kalau laki-laki ya kecil tapi wanginya nyambrang, itu begitu. Ya kebalikan. Wa Ahmadu, lihat Imam Ahmad. Kelewatan. Wa Abu Dawud wa Nasa'i, riwayatnya Imam Abu Dawud dan Nasa'i. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Tidak masuk malaikat ke dalam rumah, di dalam rumah itu ada patung. Ya, dan juga ada anjing, ada orang junub. Jadi kalau di rumah kita ada patung, jangan ya, jangan ditaruh dah patungnya. Patung kuda-kudaan masuk, ya, jangan ada. Ya. Ini gambar maksudnya tiga dimensi, suratun kat patung dah gitu ya. Dan juga anjing. Ya, anjing ya. Oh, masalah boleh, boleh. Miara anjing, cuma konsekuensinya begini. Jadi sebaiknya sih jangan dah. Ya, kalau umpama kita pengen jagain rumah kita, gampang aja Pak, panggil aja orang bagi duit. Iya. Iya kan enakan begitu, bagi orang sewa satpam. Iya. Iya, gampang aja, enak kita namanya apa? Bagi-bagi rezeki gitu ya. Sebulan berapa duit kita bagi? Seneng dia. Anjing jangan lah, ya. Kecuali di kebun, kebun enggak apa-apa dah kalau mau kebun. Wala junubun, dan tidak junub. Tapi tetap anjing ada yang namanya hukum najis mughallazah tetap. Mau anjing bagaimanapun. Iya. Dan juga junub, ya, enggak hadir malaikat di situ. Wa Ahmadu, riwayat Imam Ahmad wa Abu Daud dan Abu Daud an Ali dasilina Ali radhiyallahu anhu, man taraka maudhi asy-syaratin, siapa saja yang meninggalkan tempat rambut min janabatin daripada sebab junub, lam tagsil a, yang dia belum basuh akan dia ya fa'ala bi kaza wa kaza minan nari, maka ia akan melakukan dengan orang dengan sebab rambut yang junub itu begini begitu daripada di neraka, daripada neraka, jadi akan disiksa ya. Makanya ikhtiar daripada ulama kita, kalau ada rambut yang rontok kita kumpulin aja ntar mandinya bareng ya. Dimandiin bareng ya. Qala Ali, berkata oleh Sayyidina Ali, famin sama, maka alasan dari sana, adaitu sya'ra ra'si, aku musuhi, aku memusuhi rambut kepalaku. Maksudnya memusuhi diperhatiin banget itu. Wala yajizu ya sya'ruhu wa kana yajizu yajizu sya'ruhu ya. Dan adalah ia sering pakai fil madi, dan adalah ia sering mencukur rambutnya. Jadi namanya memusuhi, jadi jaga enggak sampai panjang ya. Jadi jangan sampai, ini maksudnya apa nih, kita belum mandi rambut kita rontok gitu ya. Gitu. Mandi rontok ya. Wa Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah wa Tirmizi dan Imam Tirmizi, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, inna tahta kulli sya'ratin janabatan, sesungguhnya di bawah setiap rambut ada junub. Faghsilu sya'ra, maka basuh olehmu rambutnya. Ya, disuruh basuh rambutnya. Wa ankul basharata, dan bersihkan kulitnya. Ini rambutnya dan kulitnya. Sesungguhnya di setiap rambut ada junub. Di setiap rambut kita ada junub. Makanya ketika rontok ya, rontok kita mandiin bareng nanti. Karena dia ada junub nih. Mandiin bareng. Nah, makanya supaya enggak rontok tuh Kak Selena Ali mencukur rambutnya terus.
Gitu. Kalau kalau pendek kan jarang rontok Bang Haji. Iya. Kalau panjang itu sering rontok. Jadi kalau panjang sering rontok. Kalau pendek enggak. Kuat, lebih kuat ya. Jadi fagsilu sya'ra maka basuhlah olehmu ya akan rambut itu wa ankul basyarata dan bersihkan kulitnya. Nah, maksudnya kenain air. Jadi rambut sama kulit. Iya. Tempat-tempat tumbuh rambut. Jadi kulitnya dan tempat tumbuh rambutnya. Hah? Kenain air. Jadi bukan hanya tempat rambutnya doang, tapi rambutnya juga. Ya, bukan hanya kulitnya doang, bukan hanya tempat rambutnya doang, tapi rambutnya juga. Fagsilu sya'ra rambutnya, wa ankul basyarata kulitnya. Nah, tempat tumbuh rambutnya. Wahuma an ibni Umar dan keduanya dari ibni Umar. La yaqra'il hujunubu wal haidu syai'an minal Qur'ani. Tidak boleh membaca, janganlah membaca orang yang junub dan yang haid akan sesuatu daripada Al-Qur'an. Ya. Wa Nasa'i riwayat Imam Nasa'i an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha wajjihu hadhil buyuta anil masjid. Hadapkan olehmu rumah-rumah ini jauh daripada masjid. Fa inni karena sesungguhnya aku la uhillul masjid li haidin wala junubin. Aku tidak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan junub. Jadi takutnya kalau disambungin nanti itu orang yang haid bisa masuk ke dalamnya, orang yang junub bisa masuk ke dalamnya. Wa Abu Dawud wa Tirmizi riwayat Abu Dawud dan Tirmizi an Abi Hurairah tadabi Hurairah radhiyallahu anhu man ata haidan fi farjiha. Siapa saja yang datang kepada orang yang haid, maksudnya melakukan senggama, fi farjiha pada farjinya, nauzubillah, enggak sabaran. Padahal istrinya lagi haid, dia setubuh juga berdarah-darah. Awi mur'atan atau seorang perempuan, fi duburi ya, pada duburnya, ah ini liwat. Padahal istrinya ya, dia setubuhi istrinya di duburnya kemaluan belakang. Au kainan atau dia datang kepada dukun ya, minta ini minta itu sama dukun. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sungguh kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur. Jadi jangan sampai na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Iya. Wallahu a'lam bishawab wa syaikhana.